Nah, di sini nih orang kaya-kaya semuanya ini. Kaya hati. Ini ada ibu-ibunya yang lagi pi subscribe ini tuh. Ngomong-ngomong jangan lupa subscribe tuh. Jangan lupa. Ya, coba ngomong-ngomong kan ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya, dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman sehat, saya sehat. Terus di sana ada Mas Aditya, di depan sana ada Bapak Riyadi dalam keadaan sehat walafiat pula. Jadi teman-teman, sekarang saya lagi berada di Dusun 2. Ini kebetulan di rumah Bapak Riyadi. Jadi saya di sini sebenarnya cuman iseng-iseng, tapi orangnya lari semua ya teman-teman. Orangnya lari semua ya teman-teman. Ini orang sukses nih teman-teman. Jadi Bapak Riyadi ini bekerja sama dengan Om Aditya ini punya usaha bisnis di bidang jual beli mobil ya. Jadi khusus untuk area Kendari, Konawe Selatan, yang butuh mobil bisa datang atau hubungi orangnya teman-teman. Harga dijamin murah. Bahkan kalau menangis bisa dikasih gratis teman-teman. Jadi ini bisnis dari Bapak Riyadi ya. Ini murah pada saya. Jadi sekaligus saya mempromosikan, siapa tahu ada yang berminat hubungi saya. Saya kan dapat fee juga teman-teman. Nah. Jadi bagaimana saya lihat-lihat mobilnya teman-teman? Nah, ikuti terus video saya, jangan di skip. Jadi teman-teman, seperti saya bilang tadi bahwa saya sekarang lagi berada di tempatnya Bapak Riyadi. Beliau memiliki usaha di bidang jual beli mobil. Nah, ini ada partnernya, ini Mas Aditya. Nanti kita tanya-tanya berapa harganya. Ini di sini ada Innova Diesel. Kijang Innova Diesel tahun 2017. 2017 teman-teman ya. Saya tidak buka-buka sampai ke dalam, tapi yang jelas cukup menginformasikan untuk pertama, tahap awal. Nanti kalau ada teman-teman yang ingin berminat, nah bisa saya lihat sampai ke dalam mobilnya teman-teman. Terus iki piro ya? Sing iki ya? 270. Jadi kita lihat dulu teman-teman kondisinya teman-teman. Di rumah. Jadi masih mulus, Bos. Ini kalau untuk anak-anak muda ini masih bisa dipakai untuk apel-apel, untuk memikat cewek teman-teman. Nah, jadi ini harganya nanti piro ya? Harganya piro mang? 270 juta. Jadi itu harganya 270 juta teman-teman, masih bisa nego di rumah. Nego di rumah, bisa nanti siapa tahu ada yang minat hubungi saya saja. Nanti saya hubungkan ke orangnya. Ini juga ada Grand Max 2018. Daihatsu Grand Max 2018. Harga bos. Harganya 105. Jadi ini harganya 105 juta teman-teman. Nego di tempat. Nah, masih mulus juga. Bisa pakai angkut pasir yang ini dan angkut sayur. Bisa untuk sawit juga ya, angkut sawit, sayur, masih mulus. Nah, buat cewek jangan, tidak boleh. Nah, terus yang ini juga ada Carry Putura. 2017. Tahun 2017. Harga ya? 85 juta. Ini harga 85 juta teman-teman. Sama, nego di tempat juga. Kok aneh sistem leasing kupi cerita nih? Bisa. Tergantung pencairannya. Jadi pokoknya yang berminat nanti cara-caranya bagaimana, mau di leasing atau bagaimana nanti. Yang jelas di chat dulu saya. Itu Datsun. Ini ada ibu-ibu. Datsun juga teman-teman. Dalamnya warna pink. Nah, Datsun dalamnya sudah warna pink. Cocok untuk yang lagi jatuh cinta. Foto yang mau nembak anaknya cewek-cewek kota ya, bisa pakai ini. Harga piranya singkinya? Ya, 80 juta saja Pak Desa. Murah, 80 juta angkut. Kok bengi gono mah ya?
Jadi saya di sini sengaja ya. Nanti saya promosikan usahanya warga saya. Kalau laku saya dapat fee nih teman-teman. Dapat fee. Kalau kasihan saya tolong di chat saya. Saya ini kok mau pelat putih ya? Iya, toh baru pada saat 2020 itu pada saat. Ini mobil apa yang ini? Kalia, Kalia. Nah, ini ada Kalia juga teman-teman di sini. Harga berapa yang ini ya? 2020. 2020. Pira-pira? Tahun 2020 harga 120 juta. Sama ya nego di tempat kebaya ya? Masih pelat putih. Pokoknya masih bisa ini kalau dipakai untuk jalan-jalan di Kendari bis. Masih masih cocok jos pokoknya. Nah, terus yang ini lagi ada Avanza 2019 teman-teman. Harga berapanya? 170 nego juga teman-teman. Terus ini juga ada Grand Max juga yuk, pada yuk. Grand Max 2000 berapa nih ya? 2016. Harga 85 murah teman-teman. Murah. Jadi ini saya ini sekedar mampir saja, siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman yang menginginkan kendaraan ya, supaya tidak repot-repot. Bisa datang di tempatnya Bapak Riyadi atau Mas Aditya sana. Nanti kalau perlu saya cantumkan nomornya teman-teman ya, saya cantumkan nomornya di video saya. Tapi kalau datang ke sini ada triknya, sambil menangis pasti agak lebih murah lagi teman-teman. Jadi di sini pengusaha sukses ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen lihat juga kondisi dusun 2 di desa saya, bisa dilihat ya. Jadi seperti ini teman-teman keadaannya, kondisinya. Tuh di sana ada banyak ibu-ibu juga di sana ya teman-teman. Dia lari-lari teman-teman. Ya menin nih tuh bos. Jadi bisa lihat seperti ini keadaannya di dusun 2 ya. Ini ada rumahnya RT saya, Bapak Asis juga punya usaha tenda teman-teman. Ini kalau ada saya ini pada lari semuanya teman-teman nih. Jadi ini teman-teman yang ingin tahu keadaan desa saya yang di dusun 2 seperti ini ya. Keadaannya seperti ini. Ya, rumahnya sudah bagus-bagus semuanya, makmur-makmur semuanya ini orangnya ini teman-teman. Jadi nanti lain kali saya akan lihatkan yang dusun 3-nya, dusun 4-nya saya lihatkan semuanya teman-teman. Nah, di sini ini orang kaya-kaya semuanya ini. Kaya hati. Ini ada ibu-ibunya yang lagi kaya. Buan, awas-awas motor. Jadi teman-teman sudah bisa lihat ya, ini kondisi di lorong jalan yang tempat apa? Kebunnya Pak Sugeng mengarah ke sini teman-teman. Nah, rumah sana, rumah saya ada di depan sana di jalan poros. Nah, ini ada, ini rumah RT saya ini. Ini pos rondanya juga teman-teman ya. Ini ada si Ipin ini. Ipin Upi. Jadi nanti lain kali saya videokan di
dusun-dusun yang lainnya lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Info Desa Channel. Subscribe itu ngomong-ngomong, jangan lupa subscribe tuh. Jangan lupa subscribe. Coba ngomong-ngomong kan ini. Jangan lupa subscribe. Eh, coba pipi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Info Desa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.